Hai semua, kali ini kita akan tonton sebuah drama absurd baru yang baru saja ditayangkan di TV2 yang tajuk Setiaku di sini. So kita tengok dulu episod pertamanya. Hang kata hang dah nikah dengan ini. Awak dia tak main jemuk. Biarlah hati dengan kaki perempuan dia tu. Engkaui saya tak boleh terima kalau awak ada orang lain. Awak siapa? Aku kasih dia. Kau jangan masuk campur urusan aku dengan dia. Tak sekarang kau pun ajar dengan dia. Kau kasar dengan dia kenapa? Nak jadi hero? Ha? Dia tu mengharapkan cinta awak. Cinta tu bukan boleh pakai pun. Aku tak nak orang tahu yang dia tu dah kahwin. Sampai bila kau nak suruh? Mak cuba bayangkan Azman nak keluar. Azman kena pakai jubah sebab kan nak sembunyikan benda yang halal ni. Sumpah setia. Itu dia. Pada episod pertama ni kita akan disajikan dengan kisah Munif yang cuba membantu Azma dari diganggu oleh dua orang lelaki di hadapan sebuah kedai runcit. Dan semenjak kejadian tersebut, mereka sering terserempak dan mula berkenalan. Itulah yang saya boleh ceritakan sedikit tentang episod pertama drama bersiri ini. So, saya pun tak tahu apa yang kita bakal disajikan dalam episod-episod kemudian. So, ada surprise lah. So, kenalah tonton drama bersiri ini di episod-episod yang kemudian. Drama ni menggandingkan dua pelakon iaitu Syafi Naswi dan Nazira Sardi. Drama siri ini ditayangkan setiap hari. Rasanya hari Isnin hingga Khamis rasanya. Sorry, Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang di TV2. Jadi korang, bagi korang yang meminati drama, kalau korang minat yang pertamanya, okay, boleh teruskan tonton di episod ke seterusnya, episod 2 hari Isnin ni. Sekian.